Hilal mu datang mengerangi hariku yang terasa sunyi. Oh Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua pemirsa yang kami hormati, kita mengetahui bahwasannya Syahrul Ramadan adalah Syahrul Zakah. Bulan Ramadan adalah bulan zakat karena di dalam bulan Ramadan ini kita diwajibkan untuk menunaikan zakat fitrah. Akan tetapi, dalam prakteknya zakat fitrah ini menemui beberapa problematika. Termasuk pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan salah satu problematika zakat di mana panitia, entah itu yang amil syara' ataupun yang tidak, ini banyak terjadi di beberapa daerah yang mencampur aduk sehingga ada potensi kembali kepada muzaki yang awal. Sebenarnya bagaimana hukumnya? Kita mengetahui bahwasannya di dalam kitab Al-Um karangan Imam Syafi'i disebutkan wala yajuzu laka idza kanatiz zakatu fardhon 'alaika ayyauta ilaika minha syai'un. Memang di sini disebutkan bahwasannya zakat fitrah itu tidak boleh sedikit pun kembali kepada muzaki yang awal, muzaki yang pertama. Lah, di dalam pembahasan ini memang begitu mutlak. Entah itu panitia yang statusnya adalah diangkat oleh imam atau naibul imam ataupun tidak. Akan tetapi, kalau kita kaji lebih dalam lagi, sebagaimana di dalam kitab Al-Bayan, di situ disebutkan, fa'in akhadal imamu min rajulin zakatahu, wa kanat dafi'u mustahikkun li akhdi zakati, fadafa'al imamu ilaihi zakatahu bi'aynihi, ajza'ahu li'anna dhimmatahu qad bari'at bitaslimiha ilal imam. Ibarat ini juga disebutkan oleh Imam Nawawi di dalam kitab Al-Majmu' Syarhil Muhadzab. Berarti kalau kita melihat ibarat ini, hukum mencampur adukkan beras zakat yang ada potensi kembali kepada muzaki yang awal itu memang ditafsir. Ketika yang membagi itu adalah imam atau naibul imam ataupun amil zakat yang diangkat oleh imam atau naibul imam, misalkan laziznu, ini nanti diperbolehkan untuk membagi zakat kepada siapapun walaupun itu kembali kepada muzaki yang awal. Akan tetapi ketika yang membagi itu bukan orang-orang yang mempunyai wewenang, misalkan amil zakat yang tidak diangkat resmi oleh pemerintah ataupun pihak yang berwenang, katakanlah amil mutabarrik, maka itu tidak diperbolehkan membagi zakat yang ada potensi untuk kembali kepada muzaki yang awal. Oleh sebab itu, kami menghimbau dengan hukum seperti ini, sebaiknya kita memberikan zakat kita kepada amil yang langsung memang diangkat oleh imam atau naibul imam sebagaimana laziznu, supaya ketika kita memberikan kepada amil tersebut secara otomatis kewajiban kita membayar zakat sudah gugur dan dianggap sah. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.